muntah menangis kapunggalang si Aman bakut angkut nangis tu dalam kamar. Kembe menangis kakak. Au ari kesaenges senina kesaenges. Sedih kapo nangis. Angkat kembe menangis. 15 tahun kejari imam sembahyang lek Bali. Munggangan gadung kaya tolak al-badrun. Astagfirullah. Mu ia suruh kesannya selalu, ia suruh kesan sampai nangis. Waladhalin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tala'al badrun alayna min saniyatil wada. Wah ye, jari ayat. Mun nangis milu seninun buku. Ya mak, gak milu nangis kamu hari. Au. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku bepantun dulu. Bapak Haji Sulam beli batik. Jamaah bini sak jawab salam, mudahan cantik-cantik. Jamaah laki deh mak. Bapak Haji Sulam jual kuda. Saya jawab salam jamaah laki mudahan ganteng-ganteng. Amin ya rabbal. Dia nyambung ustaz lah sing ganteng kece kuda. Pokok narak angin kena ketiang akhir. Gih. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya serem. Kedemen ketiang ucap salam lamun serem tanpa Jawa. Nggih. Tema anjaya dak napiara niki unin waye. Tema anjaya edak kupi, edak ai, lamun serem tak terjawab salam maraniki semangat. Lagu temaan manuk panggang, tema anja kupi susu. Ele julun lamun jamaah lemes-lemes dia kurang semangat. Tengih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Sahibul majelis, pimpinan majelis yang tiang hormati muliakan, Dani Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Kausar. Mudah-mudahan beliau sekeluarga tekican sehat walafiat. Mudah-mudahan segala ruan hajat pakayunan beliau mudah-mudahan dilancarkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan tekican majlis taklim yang ditinggalkan oleh al-maghfurlah guru tiang pelumum sami bersama Tuan Guru Haji Zainuddin nggih, mudah-mudahan semakin berkah, semakin bermanfaat. Ia ya jari ladang amal beliau nggih, dan dia al-maghfurlah insyaallah ngalir barokah, karena salah satu yang menjadi amal jariah adalah al-ilmu yuntafa'u bih,
ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Dani Al-Mukarram Ahin Al-Fadil Al-Ustaz Supardi, pimpinan majelis taklim Sara ini lik-lik goang. Lamun bahasa lauk goang niki loang kena. Nggih. Lamun bahasa daya loang, lamun bahasa lauk goang. Kaya atur kebeketuan ubian kembin jata paran gobok maran goang ustaz. Badek kejayaan wik loang laiti ni. Nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau juga tekijan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Segala hajat beliau mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dani-dani pengelinsir, tokoh agama, tokoh masyarakat, linsirkan den usia, linsirkan den ilmu, sati yang hormati muliakan. Singkatnya jamaah inak-inak tiang, bapak-bapak tiang, nggih sempat roh hadir. Mudah-mudahan pelungguh tiang semangkinan niki sahadir. Ia syarat sebab pelungguh tiang ya pulih riden desida Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la illa billahil aliyil azim. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Bulan Rajab salah satu bulan serta pemulia isi desida Allah Subhanahu wa taala. Mudi antara kemuliaan bulan Rajab niki terlipat gandaang pahlen dengan sagawe sasok. Salat. Pira balasan sai-sai baca solawat sekali. Sai-sai baca tasbih sekali lek bulan Rajab. Pada kenan baca solawat tasbih elek dua bulan Rajab 70 kali. Alhamdulillah. Baru dua kali baca tasbih subhanallah sampai seterusan, berarti dua kali. Dua kali 70 pira? 100 petang dah. Masya Allah. Alhamdulillah. Niki keberkahan bulan Rajab, kemuliaan bulan Rajab. Oleh sebab nika pulungguh tiang luwe-luwe entar beramal yad baik kesempatan, yad baik waktu niki dindet sedak edan. Alhamdulillah. Pulungguh makin ngaji lumbar jog niki sekali lek bulan Rajab. Pada kena hadir ngaji 70 kali lek bulan dulah bulan Rajab. Angka rugin dengan dihadir mangkin.
rugi dengan dek mau hadir bulan Ramadhan. Muanes sekali doa ngaji pada kena ngaji pitu puluh kali. Masya Allah. Ya pun terkena bulan Rajab niki adalah bulannya desida Allah Subhanahu. Adbedait Malik Lemak kece bulan Nabi setelah bulan Rajab, bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban niki jamaah, bulan serta pemulia endah sai-sai karya gawe sekek kebagusan yang tergenti sida-sida Allah 700. Elek bulan Salemak ngi sekali ngaji lemak pada kena mengaji 700 ka kali. Mundek tak ada man ibu. Mungkin doang sekali mendumbar baru niki bulan Rajab 70 kali tak ada genti. Lemak bulan Sya'ban sekali tengaji le bulan Sya'ban tergenti 700. Masya Allah. Bedaik lemak Malik kerja bulan Sya'ban. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan niki sai-sai gawe sekek kebaikan, maka yang tergenti siu kalin gawe kebagu. Bulan satelu niki bulan-bulan yang luar biasa. Oleh sebab nika alhamdulillah pelungguh tiang mangkin masih tekican arak kesehatan, arak kesempatan tiap boleh hadir le majelis niki taman surga. Rugin telamun tande milu bau buat surga. Arak buan surga. Niki wah pengajian ya buan surga. Ini enggak boyan buat manggis. Arak rulu manggis. Mudah-mudahan saya istiqomah. Amin ya Rabbal. Sekedua dawak ngiring pelungguh tiang. Yat sarang-sarang bersolawat. Tiba junjungan tiang peluhum sami samulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lemak ele jeluk kiamat kenyingkan pelungguhum tiasa butuh bantuan, butuh pertolongan ele padang mahsyar nyingkat ngelining selaput lemak ibu. Rasa kena 50 ribu tahun. Arak sakena petang desa tahun pelungguh tia yang terjeluk tu ile padang masa dia mak tebing berdarah, dia mak tebing nge minum mau berembea idap tegi makin sejelung doang puasa ini kadang-kadang tai stelan melet nginam maka makan bareh buka puasa mu serombol dan pia es. Mau apa lagi nak lemak tu le padang masar jamaah. Ele atas tendas, ele atas ulun pelungguh tiang. Ia tau jelur sak menuluk kepanasan. Mu petang desa tahun, petang desa tahun pelungguh tiang 50 ribu tahun. Ndik tak tebing madaran, ndik tak tebing nge. Ngelining tutu lain tedeng tolong. Nabi Adam kending tolong coba mai bantu Nabi Adam. Nabi jawaban Nabi Adam, ampura semeton jari jamaah umat. Dek mampu ya tolong maku, sehingga aku masih wah gawe dosa, wah gawe salah. Dek semal lunas jok desida Allah, wah gawe salah lain jika kele dalam sur. Namun saya jari tolong. Dek narak harapan selain adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu mangkin nemben tan mau pertolongan. Apakah selaput ya mau? Belum tentu. Lamut kayun ya mau syafaat pertolongan luwe-luwe entad baca solat solawat ngiringat barang-barang berselawat rempak kompak angkat suara denden bekuih doang don beli uni ni bekuih jaja kerja keruat belum sugul mungkin ad berselawat lagu dendek sambil bejo bejora ad nyurak dalam artian yak semangat. Ya puji deside Nabi sa mulia, deside Nabi sa agung, Nabi tiang peluhum sami dengan lantunan solawat yang indah. Amin ya Rabbal. Salli wa sallim daiman. Salli wa sallim daiman.
cantik tidak mau ngaji. Saya sungguh sayang, cantik cantik tidak sembahyang. Siti Fatimah tidak pernah tidak sembahyang. Siti Fatimah selalu sembahyang. Salli wa sallim ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Syafaat sila ngiring bersolawat, adit dijan syafaat ketimbang pada mamot maco. Sila terbaca solawat ketimbang pada mamot maco. Sila terbaca salawat. Salli wa sallim da iman ala mada. Salli wa sallim da iman ala mada. Tenang hidup ibu, arak masih pikiran hutang sambil berselawat. Masya Allah, tenang hutang. Timan ya arak letun nagih mangkit. Timan jauhnya kelemak letun tetagih lagu berkat. Salumbar jok niki telangan. Coba terbalik tau masih berjuang ibu. Susah tinggi lagu alhamdulillah berkat majelis taman-taman sur yang tekican pelungguh tiang kenikmatan ketenangan jiwa dan raga. Nah yang pun nyawa seno jamaah gi nyawa seno yang pun di ini tenang kembeen sengak di nua tebing ma mangan bersekasar di nua tebing berdarah. Yang pun di ini tenang. Coba lamun tetap impan nyawa niki. Insya Allah tenang. Napi sintimpan. Al-ilmu ghiza'ul qulub. Ilmu seno ia jari makanannya. Nyawa. Nyawa harus diimpan. Harus timpan nyawa. Tiang puluh kum sami adendek mati. Be kenan mati munah mati nyawa dejak yerup lagu ma ya pun terkena luik mayit lampak atin ma mati naudzubillah summa naudzubillah. Alhamdulillah pelungguh tia di mati ma anja jamaah telubi hadir lagu masyaallah. Wikam kenan telubi ibu batuk bebalu kanca bongkok enggak anu izin majelis sedu batuk bebalu bongkok. Masyaallah lagu alhamdulillah sadar tengih sadar tuah diri tawan diri toa wa tawan diri tia arumati
Musa paling bahaya nja sirin toak, sirih toak, sirih pedis. Be kena sirin toak, sirih pedis. Sirin toak marak bagi sirih peris. Sirin toak sirin ngelalu na'udzubillah summa na'udzubillah. Apa lagi pelunggung tiak ni kiwah ciri-ciri termasuk dengan sawah rapat kanca aja. Nabi basen malaikat Israel ambil ciri tanda dengan sawah aru rapat kecemati antar jemput tuah. Baya dusyak rika ba'da sawadih. Lamun wah mulai bulun sak putih. Bulun sak berang berubah putih jawah yak naru wah lu. Bi putih bulun minak? Ha? Arak wah putih? Masya Allah bapak-bapak lu ini. Bagus putih ni aneh. Wayah naru wah beliau. Ya basen malaikat Israel. Lamun wah putih belum sabereng laek, lamun wah mulai beruban rambutmu yang hitam dulu, maka itu menandakan bahwa wah tak terkirim peringatan isi malaikat ma. Maut makin dengan den bulun dua putih bulun alisen po bulun semet bulun dada bulun posat dan po bulun bawa posat po bulun betis kena lain-lain doa. Nah lamun wah putih marah niki jak menandakan mut siap-siap yat perapet diri elek agama yat pacu-pacu enggak jalan tak pita pahala sajalap-jalap gih mungkin nam sembahyang sunat tu gedem jamaah bini jamaah laki sawah lisir-lisir anu enjok jejengkun malik gih nam sembahyang sunat tu gedem balu rakaat baik diri nak sampai 100 mampu kira-kira? Ha? Mampu? Watak doa. Mu masya Allah. Padilah dengan ngaji. Hadir mele majlis taklim marak niki. Masin solahan kaca dengan sembahyang sunat. Satu serakah. Anak kejelak. Tetapi pahala murah meriah. Nih? Lagu ustaz. Tiang dik paham ustaz. Dik tahu berseluk. Dik tahu bersindu, misal bahasa pelungguh, biar paham, biar mendik ke doam. Pokok jeli tu congok, ketuk bibir kupi, baik purup. Ni, yang penting ha? Hadir, insya Allah. Lamun tuah barang kaca dengan solah, timak je itu dek man solah, yat mau percikan dengan solah. Lamun bergaul kaca dengan jari tukang pandai besi. Ndek menjari tukang pandai besi lagu milun lo ngongok-ngongok muye tu pasti oleh-oleh mamun besi abu. No. Di mam jaka duminak sengih padahal dia mau berdemak baru tu hukum telangok-telangokan. Mumbuye-buye lagu barek maka-maka mole angka mamun besi abu kakak. Padahal baru han bergaul gajah dengan tukang pandai besi. Menua anda masih anda mak bergaul kece dengan jual parfum. Bira jen parfum ini bapak kemai ambu nuni memkole tentu imam padahal dia mak beli. Anda biak beli padahal dia biak duyan padahal lagu timat jan dia beli timat tan dia eben pasti tiak mau milu sengeh lamut gabung kece dengan jual par. Menuh masih lamun barang kece dengan sholah barang kece dengan sarapat le agama insyaallah yat milu so ini masya Allah enggak kece demen bergaul dengan sak penganak kepe na'udzubillah summa na'udzubillah lebih-lebih makin bulan raja pemulia bulan raja isi amal kebagusan zikir, solawat, istighfar, gih sambil-sambil tesak tu gede, tetap sambil-sambil sak mau daripada mak menyanyi-nyanyi ada kena, gih tiang ambil cekat ke menyanyi bu, melem lagu dangdut, melem lagu India, melem lagu napi jahar Inggris, tahun kedua tiang,
lagun dek tak kadu kawih ucapan suara diki sande darak mampa lagun mun bedemak mun bedengah je demen ketia mun dengah dengan belagu je demen gih. Mudah-mudahan sak segala ruan hajat pelunggum tiang istiqomah, mudah-mudahan husnul khotimah. Makin sekedik tiang bahas tentang makin bulan Rajab. Nabi niki bulan Rajab searak peristiwa. Bulan Rajab niki ia tak diterima perintah sembahyang. Ia tak desida Nabi langsung terpanggil isi desida Allah lalu terima perintah sembahyang. Itu menandakan bahwa sembahyang niki sangat berat kewajiban. Sangat diistimewakan. Lamun perintah haji jamaah lewat malaikat Jibril. Lamun perintah salain-lain puasa lewat malaikat Jibril. Lagu lamun sembahyang aja langsung terperintah. Desider Nabi ya jemput nojok lah. Langit Masya Allah Sidratul Muntaha. Muya Nabi makin pelungguh tiang arak telu basen ulama elik dalam kitab terjelasan si Syekh Muhammad Hasan Al-Masad. Dalam kitab beliau Nabi basen pelungguh tiang niki yat karya sembahyang adit sasolah. Karena sembahyang niki adalah bentuk ia cara tiak menghadap bedait gajah desida Allah. Sak pertama basen ulama sembahyang tingkatan dengan sak pertama mumbi jaga tau temangkin pelungguh tia. Sak ke pertama, sak kedua, ketelu jaga tau. Sak pertama basen beliau adalah sembahyang syariat. As-salatus syariah. Sembahyang syariat. Mbe kena sembahyang syariat, sembahyang setiap pelungguh sami gawe niki munah sempurna rukun, munah sempurna syarat sahnya sah hukum sembahyang. Mun masalah husuk jadi masalah. Nggih. Masalah husuk atau ndek ja ndek jari rukun sembahyang. Lamun nak iya jari rukun sembahyang husuk niki jawah luwe dengan desa sembahyang. Nggih. Wah luwe nande husuk sembahyang lamun nak iya jari rukun. Lagu pokok wa sempurna rukunan, lamun sempurna syarat sahan, jagaan kesucian batin maupun zahir, jaga waktu delek sembahyang, maka di majande husuk tetap sah hukum sembahyang. Lagu masalah terima atau diterima niki ja prerogatif Allah. Allah. Wikam ja kena prerogatif. Tahu mucap penipu? Dim tahu nggih. Iye luwe eren bahasa nggih. Nah niki tingkatan sa pertama adalah sembahyang syariat. Mbe tekena sembahyang syariat, sembahyang sategawe isi awak. Ia pun bebasa ulama, sembahyang syariat niki teparan arat sembah raga. Raga awak pelunggum tiang sembahyang. Allahu Akbar. Pukul sesembahyang di tahun kena. Pukul sesempurna rukun syarat sah. Yat paham jaga. Yat kena jaga unin bacaan. Niki aran sembahyang rak. Lagu aran sesembahyang. Pukul sesembahyang. Kena sempurna rukun syarat sah rukun lagu. Atiangan tutulai ngelayang kosong. Oh niki janden deparan aran sembah raga lagu iaran olah rah. No. Pukul sa nunduk nungki. Yang paham, yang nendik. Pukul sa turut dengar nunduk nungki. Bacaan ni yang kena juga yang nendik. Pukul sa turut deng. Ia aran di naran sembah raga lagu olah rah. Lai arak cerita dengan bungul. Dengan bu. Bungul tu tau di musibah. Denden nggih. Dengan bungul niki beduin anak nani kelas 5 SD nyikeun mandi lek dalam jeding. Mau besebur kanak sa SD niki. Mau apa bacaan kanak niki? Tola al badrun. Namin sani baca nyikan mandi sulan bersebur apa ini nama dengan tudara tulua mulan jadik kanak setau le dalam jading tahun ngaji uni
Basen tuang guru dit kanggo ngaji di dalam jeding. Umakan-makan sugu lana kemun jagur tempengai lana kejeger tengek. Nangis sana ken, apa salah kama om kembe? Kelas 5 SD. Kembe baca tola al-badrul tu dalam jeding dit kanggo. Basa ngik. Munapi unen kanak dikip pelai jokinaan babara. Ina wa ketempuk siamak kejeger tengek kening. Wam kembe lasing bahasa ni nak. Wah baca tola al-badrul tu dalam jeding. Iya pok tempuk si amak. Belain amak. No dua tahun. Amak. Uni ni nak nempuh. Makan-makan syukur. Makan mempuk bija. Lasingan mukur ngaji tu dalam jeding. Ikan mandi. Bahasa tuan guru dan kanggu. Apa jamun baca si bija? Tola al-badrul. Eh kakak. Semama kesak gagah. Tola al-badrun senun. Dinia Quran. No selawat. Astagfirullah. Selawat dia al-Quran. No. Munparan selapu sabah sarap. Kur. Mun menintan kepekendingan. Siamaan. Astagfirullah. Al-Azim. Munparan ja Quran. No aku lelai. Muntah menangis kapung galang siaman baku tangkut nangis tu dalam kamar. Kembe menangis kakak. Au ari kesaengas senina kesaengas. Sedih kapo kenangis. Angkat kembe menangis. 15 tahun kejari imam sembahyang lek Bali. Munggangan gadung kaya tola al-badrul. Astagfirullah. Mu ia suruh kesannya selalu, ia suruh kesan sampai nangis. Mu nangis semama nyesel lalu, sedih lalu. Sawah 15 tahun nun pimpin senina jari imam, mu enggak jari ayat tola albat. بسم الله الرحمن الرحيم طلع البدر علينا من سنيات الوداع وهي جاري آيات من نانيس ملو سنينن بوكو يوم كاك ملو نانيس كامواري او كاك سدي كيغا تمسا نانيس انكا يكمبي ملو نانيس نرو ngambe. Kakak 15 tahun tuah melai 15 telu anak naning ketahun jari dengan bumbul lapuk nangis. Astagfirullah. Bi 15 tahun temelai kakak bi telu anak naning ketahun jari dengan bo iya apa kenangis suni. Astagfirullah. Niki ruwet lah modek berdua il. Nah lamun luwek dengan bulungguh mtian niki mbi taut sembahyang niki. Apakah sembahyang syariat sabaru niki sekedar sembahyang doang? Sempurna rukun syarat sah lagu atiangan pikiran tutulah. Lai. Nauzubillah summa nauzubillah. Angka mubareh munah mulai Allahu Akbar luwek dengan sembahyang kajema. Mako. Mako kacan sembahyang. Demen wa takbiratul ihram baru Allahu Akbar. Ingat none kelema. Entan wa talat baku ili bangkatan. Maka-maka datang hujan beli hujan angin geter. Nenek apa mako linanganam? Mako. Ma. Ya apa kena luian dengan sembahyang kacan ma? Ibu-ibu girang luian sembahyang kececumi. Liwat dengan cumi onek kelemak. Allahu Akbar. Arak dengan goreng cumi tetangga. Mar ambun cumi. Nenek apa cumi lilangan? Cumi. Berarti sembahyang kececu. Angka ia susah. Muntendik ngak? Ngaji. Sakaduan arak teparan aran sembahyang tariqah.
Salatut tariqah, sembahyang tarekat. Embe sembahyang tarekat, tarekat niki berasal dari kata tarokki. Ma makna tarokki? Tarokki niki artin tae. Apa sa tae? Lawan kata tae adalah tanazul, tu turun. Taek fokus seperhatian jok nenek, taek husuk jok nenek, enggak pikiran tele sembahyang. Tanazul entun hawa nafsu. Nih sembahyang tarekat. Lamun dalam sembahyang perlu tiang Allahu Akbar. Fokus ele di sida Allah. Maknai napi antiang perlu sami baca Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ati demi lu sembah. Mun dunia jawangkat pikiran, hawa nafsu pindah dakan kutung ke doa. Jamaah bini siang pindah, semamun sembahyang, emedaran juluk kakak, bare juluk sembahyang zuhur. Allahu akbar unin semamun. Lupa jaga seninan tan goreng pindah, nyikeun beroas tu luar. Kutung pindah, semamun pindah apa nenek linangan? Pindah. Berarti masih nikman kalah hawa nafsu dalam sembah. Tanazul, turun hawa nafsu dunia, turun hawa nafsu pikiran, bukan berkaitan dengan Allah. Taraki naik kehusukan pikiran, memacu selalu fokus kepada Allah. Nabi samud baca tau doang makna di dalam hati, sehingga denarak waktu dia pikiran hawa nafsu dunia. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atid Nabi Unindu dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Milu sembahyang, nyatu ucapan dengan ati. Iya teparan aran sembahyang tare. Lian sembahyang olahraga. Nah sembahyang tarekat niki teko capan si ulama, tebasnya si ulama, iya teparan aran sembah cipta. Baru niki sembah raga, makin tarekat niki sembah cipta. Fokus jok sai sapiat. Sai sa cipta manusia fokus di narap pikiran salainan, selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun demarak menuhina sekat ustaz, sekat tiang bayi ibu bapak ni wah keberajah nyupir mobil enggak penggitan tak sak lantur lambah dengar ja keruk lambah dengar isi makan-makan yang sili nak nundin semel untung sak pelinggih ustaz nabrak unin andin dengan lain ja baru maksuru nabi angkulang unin. Niki kadang-kadang ia sifat manusia. Kenapa? Karena masih beda tingkatan iman kaca dengan saksona. Niki teparan aran sembah cipta. Sakedua arah saketelun tembar teparan Allah sembahyang solatul aqiqah, sembahyang hakik. Ia teparan si ulama, teka ucapan si ulama, sembah rasa. Sembah raga, sembah cipta, sembah rasa. Napi niki makna sembah rasa? Nah nikilah tingkatan-tingkatan para waliullah aulia Allah. Lamun dalam sembahyang wa zuhud engkah pikiran dunia. Sekecet-kecet dan marak putul lisa edak atiangan li dunia. Wa zuhud niki wah. Wangkan pikiran dunia wah. Wah enggak lin fokus jok nenek sembah rasa wah daid nikmat dengan sembahyang. Iya pun mun dengan tingkatan akikah niki jamaah hakikat niki marak Umar bin Khattab ampura dan itu guru lamun hira bare Umar bin Khattab nike bacok ele muri nike sembahyang. Tegalah ele muri tepanak ele muri lagun de nida pendalam keadaan sembah. Kemben de ida pensi beliau saya ngak nyikeun daid rasun sak menu lalu entan nikmat nyike bedaid kaca de sida Allah. Wah saget de tahu, de tak tahu wah ngi. Berangkak doang ka kok tinin guling galing je kan lesak. Dene na berangkak kenua baru berarti pelungguh tiang tingkatan masih tu elek syariat masih lendong pokok sak kena entan syarat sahruh. Rukun iya wahane
Kemudian dek sak totok lalu tak ngaji tarekat, syariat dek ma. Syariat dek man paham mu tarekat li nyelontak ngone-ngone mu 12 tulun mu peneng. Ngone-ngone sak peneng di jauh jok rumah sakit jiwa. Mu selapu mu tejuk nenek. Teken nenek, teken nenek. Mu joga selendang London tutulai. Kemben gerbang dek maliwat. Jebak dek maliwat. Syariat ini adalah jalan gerbang untuk bertemu dengan Allah. Ya pun tajah si ulama berbiruan asyih al-mafurlah tuan guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid. Beliau tingkatan ma'rifat, tingkatan hakikat. Lagu dek luah ngadek syari. Muhita jarin tamak kangkung. Edak jarin terkembik-kembik, jarin tamak kangkung. Bare-baren kena. Enggak sembahyang dia ngunin waktu tamak tu ni. Astagfirullah. Oleh sebab dike karena makin ini bulan Rajab hari ulang tahunnya sembahyang, oleh sebab nike pelunggon tiang pelihara sembah. Nabi unile dalam syair niki jamaah tersebut si ulama at pacu-pacu ngaji pete sangute era bijesana kadang jari sila gama telumbar ngaji. Kendek repot si jual beli, adit molah jelomuri. Surga neraka tetap nunggu, marat surah tuan guru. Sila gamak delumbar beguru, le majlis saklim si denunggu. Mudah-mudahan sa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Lamun wah bagus sembahyang, tingkatan sembahyang mut praja. Ustaz berbicara kia khusus sembahyang arak telu basen ulama baren terombo si beliau lamun arak basen ulama salainan. Sa pertama adalah taon ta arti yang Nabi samud ba baca. Iya cara tak berusaha khusus ni. Segala puji bagi Allah semesta alam Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami menyembah dan mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan tiang jalan yang lurus. Iuninatin dengar awas jok nenek mun tende tahu bahasa Arab paling bagus senja bahasa Arab enda isit alhamdulillah unin ucapan ati milun kena alhamdulillah. Niki cara saya pertama adit husuk lagu ustaz ke belun bacaan senung dik tahu bahasa Arab. Ah berbicara sak kedua arak ringanan besen ulama ele ati pulungun tiang irupan kalimat Allah. Allahu Allahu ele dalam sembah. Ele mulai Allahu Akbar. Ati tenun dim betelah-telah zikir kena Allah. Allah 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 Allah. Fokus ele ne. Sangat sai-sai amalan kalimat Allahu niscaya atin dengan senu yang tetap hidup. Kita lihat kalimat Allah. Allah adalah huruf-huruf yang hidup. Yang petelang Malik Alif. Petelang Allah Alif niki tetehan. Hapus misal lillahi hidup. Malik petelang Lam lahu kembali kepada Allah. Malik petelang Lam seduan hu tetap dia hidup kalimatnya. Makanya orang yang mengamalkan kalimat Allahu zikir ili atiangan ati dia tetap jangan sebayang Allahu Akbar. Wan dia tahu arti yang Nabi samud baca baru enggak cara ringan adalah Allah 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 Allah. Lagu dendek toleh sentuh julu muya doa ngandang Allah Allah Allah. Masa marah bahasa Datuk Ibang nih al-mafullah Datuk Sibawai mun sembah lil Allah sampai milik penjara akan lain nih gara-gara sak syirik tersembah Allah bahasa beliau. Nabi maksud lagu sembah lapas Allah. Mengukur tulis itu dulu ada sakat tetap kena Allah. Allah. Mu iya mun sembah jari lapas niki. Nih atin tahu nih Allah Allah Allah. Iringan niki selaput tahu insyaallah nih. Oh, dia tahu kena Allah misal. Saat terakhir bahasa ulama, arak caren adalah
Nabi jaran sak terakhir niki adalah berbondong-bondong bacaan arak bejulu arak bemuri becontol. Alhamdulillahirabbilalamin. Ati wah bejulu kena arrahmanirrahim. Jarin fokus saling kejar di narak waktu tapi kira sak lain. Enggak zit fokus bacaan. Alhamdulillahirabbilalamin. Ati wah bejulu nang ngelipat nyalip pun kena arrahmanir. Tahun niki muraan. Berarti Allah Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin uninati itu apa julu? Menung dan saling palek sampai selesai. Insyaallah niki jalan tiak husuk, niki jalan tak berusaha husuk. Mudah-mudahan arak manfaat barokah. Nabi satian sampean kurang lebih nggih tunas ampura Nabi tiang sampaikan. Lamun belo lantan lalu ja tunas ampura, lamun belo lalu lantan nggih. Lamun kontek lalu ja wah jelas ndin nak kontek kengonek kelewonek sogol makanyat nggih. Mun sampun niki dewa katur tiang, kurang lebihnya mohon maaf. Lamun arak tutur hilah bahasa saya kurang sopan, kurang baik dan tidak benar dalam penyampaian, mohon maaf gih, karena itu keterbatasan dari tiang yang pakir ilmu. Mari pelungguh tiang perbaiki pelurusan, saling tegur, saling sapa gih, tiang aneh salah ustaz basem pelungguh pelung baru sabaru niki dikanggung kurang tadahan pelungguh nasihat tiang gih, at saling nasihat menasehat hati, dakat sak tekena tuan guru atau dakat sak tekena ustaz belum tentu kita lebih sholat, intin kita saling nasihat menasehat hati, sampun niki dia katur tiang, kurang lebihnya mohon maaf hadanallah wa iyakum majabain wallahul muwaffiqah ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.